Permisi, Pak Keklik. Silakan masuk, Mas. Pak. Pas banget, Mas. Kebetulan toko saya baru saja buka. Nah, kamu tolong beres-beresin dan bersihin di dalam, ya. Ya, Pak. Pak, ini toko kain apa? Toko jangkrik ya, Pak, ya? Atau jual kain untuk jangkrik mungkin, ya? Bukan, Mas. Ini toko kain dan gorden. Jangkrik itu buat nakutin tikus. Tikus! Au! Ya, nggak kenapa-napa kan? Apa dong? Maaf ya, ada tikus tadi. Mas, diberesin. Siapa? Aduh, mama sayang, cantik sekali nona Melody nih. Nanti kamu beres-beresin aja. Ya. Kok dia bisa ada di sini ya? Jadi pelayan toko lagi. Ah, tidak penting. Yang penting, saya bisa dapat fotonya dan kasih tunjuk di kawan-kawan. Kamu ngapain, ya? Tidak apa-apa. Pak, ngomong-ngomong, itu siapa ya, Pak? Itu Melody, anak saya. Mantan anggota JKT48. Dia di sini mau bantuin saya. Jadi itu Melody JKT48? 48? Wah, boleh dong! Sini bagus. Ini, boleh, lihat. Buka aja. Ah, Mas, kain ini tolong dibawa ke dalam ya. Siap. Ramai sekali tokonya. Pasti karena ada Nona Melody di sini. Seandainya saya yang punya ruko bersama Nona Melody. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jangan takut. Ini kain kualitas wahid. Kami ini langsung dari Mongolia, dari Cina, dari Arab. Langsung dari penenunya. Jadi ini mantap! Iya kan, Beb? Iya, Beb. Mas, ya, Pak. Itu kainnya. Tolong dibawa ke dalam. Siap. Maaf, maaf. Kecapean ya? Kasian. Tidak apa-apa kok, Nona Melody. Saya itu sudah sering kecapean. Memimpikan untuk foto bersama dengan Nona Melody begitu. Ah, kakak saking kecapeannya jadi ngelantur gitu deh ngomongnya. Ternyata Mas ada di sini ya. Sepertinya pekerjaan Mas sudah selesai. Tapi ada satu lagi. Apa itu, Pak? Apa? Begini, Mas. Teman saya nggak percaya kalau saya pakai bantuan Oke Clean untuk beresin toko ini. Makanya Mas saya mau foto sama anak saya. Apa? Foto dengan Nona Melody? Berdua begitu, Pak? Mas, pelan-pelan aja ngomongnya ya.